Quotes calon pendeta mempersembahkan 10 bagian besar dari 95 dalil Martin Luther. Bagian pertama, yaitu pertobatan menurut Injil yang meliputi seluruh kehidupan, terdapat 4 dalil. Pada bagian kedua, mengenai kuasa Paus untuk mengampuni dosa dan menghapus hukuman, ada 3 dalil. Bagian ketiga, mengenai penghapusan hukuman untuk mereka yang sudah mati, ada 22 dalil. Bagian keempat, mengenai penghapusan hukuman bagi mereka yang masih hidup, ada 11 dalil. Bagian kelima, penghapusan hukuman dan perbuatan amal, ada 12 dalil. Bagian keenam, mengenai cara gereja memperkenalkan penghapusan hukuman, ada 3 dalil. Bagian ketujuh, harta gereja yang sejati, yaitu Injil, ada 13 dalil. Bagian kedelapan, cara yang lazim dipakai dalam memperkenalkan penghapusan hukuman yang bertentangan dengan Injil, ada 12 dalil. Bagian kesembilan, kritik yang sudah didengar di kalangan kaum awam, ada 11 dalil. Bagian kesepuluh, mengenai nabi palsu dan salib Kristus, ada 4 dalil. Jadi totalnya ada 95 dalil.